Diam aja lu. Iya, maaf. Terus yang nyapu? Saya. Bukan, Bang Ojak ngomong sama Daddy. Apain sih, Be? Aduh. Nyapu lo. Be, kalau nyuruh itu ngomongnya baik-baik, pelan-pelan. Ndin kan anak Babe, jangan marah-marah. Ndin. Iya, Babe. Nyapu ya. Be, Ndin boleh makan dulu nggak? Agak. Ah, gue baikin lo ngelunjak. Nyapu sekarang lo. Nih, nih. Lo rajin. Jadi suami itu harus bantu istri. Emang gua agak dengar babe lu ngomong apaan? Dibaikin, ngelunjak lo. Kagak, nyapu. Iya kan? Ngapain sih lo? Itu anak lo. Sibuk banget ngomong sama anak lo. Kagak, si babe udah di kamar. Bukan dianya, handphonenya gua teleponin, sibuk terus. Ngomong aja sama gua dah, ada apaan? Wah, lu enggak ngerti deh, Dad, kalau urusan ini mah. Sembarangan lo, ngeremen gue lo. Gini-gini gue pernah sekolah. Oh iya, iya. Jadi begini, adek sepupunya almarhumah bini gue itu ngirim barang pakai GoBersen. Di sono bilangnya udah diterima, tapi gue belum terima. Itu gimana ya? Kenapa ngomong dari tadi lo sama gue? Nah, gue demen nih, agak lenceran dikit di otaknya nih. Gini, kenapa tuh, kenapa? Gue tanya Bobby dulu, gue panggilin. Kamu lagi sibuk? Gak lagi sibuk kok, cuma lagi berberes aja. Beres kan sibuk. Diem. Diem kan. Diem lu. Diem lu kan jadinya. Oh iya, Bob. Jadi ibu aku tuh ngomong, katanya pengen diajak jalan-jalan. Oh ya udah, ajak aja jalan-jalan. Tapi nggak ada yang nemenin. Emang kenapa kamu nggak nemenin? Nggak bisa. Aku kan sibuk. Aku kerja. Aku juga kuliah. Oh, ya udah ajak aja ke kafe kalau gitu. Ah, nggak mau. Udah Romna. Kok jadi ngomongin gue? Kok jadi ngomongin gue? Kan lu jadinya. Bob! Keren papa di kamar. Tuh, ada Bang Ojak di depan nyariin kamu. Yaudah, iya ntar Bobby ke depan. Telepon nama siapa sih? Temen. TTM. Iya. Temen tapi mesra? Bukan temen tapi mesra, temen tapi maksa. Halo, ya. Udah dulu ya. Ada yang nyariin aku di depan. Cie, ada yang nyariin. Bang Ojak, tukang ojek, cowok. Yaudah kalau gitu. Ya, dah. Kayak. Lo kenapa cerita sama Bobby kalau ibu lo mau jalan-jalan? Gak apa-apa. Jangan-jangan itu kode ya. Biar ibu lo ketemu sama Bobby, ya kan? Ya kan? Apaan sih, Nak? Enggak lah. Gue ngomong kayak gitu tuh biar ada obrolan aja. Kenapa, Bang Ojak? Jadi gini, Bob. Adik sepupunya almarhumah Tante Denok itu ngirim paket pakai GoBersen. Kata dia sih paketnya udah nyampe. Tapi kok Bang Ojak belum terima ya? Wah, jangan-jangan diambil sama drivernya. Tadi gue juga mikir kayak begitu. Tapi gue takut salah. Ya makanya lu diam aja, gak usah ngomong, biar bener. Jadi gimana ya, Bob? Coba nanya ke yang ngirim paket deh, Bang Ojak. Masih ada kontak driver GoBersen apa enggak? Ah, gue juga tadi mau ngomong begitu. Ngomong apa? Itu yang tadi Bobby ngomong. Bu, Bapak ke toko dulu ya. Iya, Pak. Semoga hari ini Bapak itu dilimpahi rezeki yang banyak. Amin, 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 amin. Bu, Ojak nelpon Sasi. Masa sih? Oh iya, Pak. Kenapa ya Ojak nelpon? Gak tahu. Cepat, Bu. Kasih Sasi HP-nya, nanti keburu mati. Iya, iya, iya. Bapak berangkat dulu ya. Ya udah, hati-hati, Pak. Cepat, Bu. Sasi, Sasi, cepetan. Tuh. Ini lo ada telepon. Nih, udah mandi, Bu, deh. Ada telepon.
Dari siapa? Ini cowok ganteng aja kan. Cowok ganteng? Ini dari Bang Ojak, Bude. Ya emangnya Ojak gak ganteng? Halo Bang Ojak. Sasi, punya nomor driver Gobernya gak? Gak tahu Bang Ojak. Kalau misalnya tahu pasti udah Sasi duluan yang nelpon. Kenapa paketnya belum diantar tapi orderannya udah diselesain? Kagak ada nomor HP-nya. Gimana Bang Ojak? Bukan ngomong sama Sasi, Bang Ojak lagi ngomong sama Bobby. Coba dicek di history sama nomor orderannya. Nah, gue juga tadi mau ngomong begitu. Coba ini aja Sasi, dicek di handphonenya, history sama nomor pengirimannya. Nanya sama siapa Bang Ojak? Bobby? Bukan. Bang Ojak nanya ke Sasi. Oh, kayaknya ada sih Bang Ojak. Coba sambil Sasi cek dulu ya. Oh iya, udah deh. Gimana, Jok? Kagak tahu. Apanya yang gak tahu Bang Ojak? Bukan, Bang Ojak ngobrol sama Dedi. Diam aja lu. Iya, maaf. Terus yang nyapu? Saya. Bukan, Bang Ojak ngomong sama Dedi. Loh, Bapak kok belum berangkat? Karena Bapak belum ke toko. Iya, kenapa belum ke toko? Karena masih ada di sini. Bapak kepengen tahu, tadi Ojak itu nelpon ada kabar apa? Itu loh, Ojak itu nanyain nomor telepon Gober yang nganterin dompet Ojak. Loh, oh iya ya, jadinya ngirim dompetnya pakai Gober. Wah, nyasar kemana ya? Iya ya, kenapa belum sampai ya? Itu dia Bude, Sasi juga bingung. Kira-kira dompetnya dikasihin ke siapa ya sama si Gobernya? Tisna. Oh, makanya Mas Pur berangkat pagi ke pos ronda itu karena nggak ada Kang Tisna. Iya. Emangnya Kang Tisna kemana? Ke Pondok Gede sama istrinya. Oh. Udah. Oh, emang tahu? Tahu. Mana? Pondok Gede. Ada cucian kotor nggak, Mas? Ada, tapi dikit. Ya, Mas, nggak apa-apa dikit juga biar Sinta sekalian aja cucinya. Oh, ya, Ustaz. Kan banget kamarnya, Mas. Ya, maklum gak ada istri, yuk. Ya, enggak maklum, Thomas. Kan bisa bersihin sendiri. Nggak usah semuanya ngandelin istri. Males. Ya, berarti wajar. Wajar gimana? Ya, wajar. Karena Mas Pur males. Aneh berantakan, iki. Bau juga kamarnya. Oh, enggak aja. Kamu tuh bau ketek, tuh. Udah, kayaknya baju Mas Pur ini yang bau ketek. Loh, kok cincinnya ditaruh di atas TV? Kan mau nyuci, Mas, takut lepas. Ya, jangan ditaruh di situ, ntar hilang. Iya. Kok gak dibawa cincinnya? Emang kenapa? Ya jangan disimpan di sembarangan gitu loh. Ya itu kan di atas TV, udah sembarangan juga, Mas. Ya maksudnya disimpan di lemari apa di kamar apa di mana gitu loh. Yo. Bilangin ibu mau cek. Gak mau. Ya tante. Halo Mas Pur, lagi sibuk nggak? Oh enggak, ini lagi mau berangkat ngojek gimana tante? Mau minta tolong beliin buah-buahan bisa nggak? Oh iya bisa. Mau ngerujak ya? Bukan buat ngerujak, tapi buat ngejus. Oh iya, nanti saya kesana. Iya, makasih ya Mas Pur. Wah, ini ngerujak enak nih Bu. Bapak mau ngerujak? Mau. Oh yaudah kalau gitu bentar, Ibu telepon Mas Pur lagi ya. Tante? Mas Pur, maaf, minta tolong sekalian beli buah buat ngerujak ya. Oh iya Tante, nanti saya ke rumah sekalian mau tanya beli apa aja, sekalian ngambil uangnya. Oh iya betul, saya nggak kepikiran. Bu,
Merujaknya gak jadi deh, takut sakit perut. Ih, Bapak gimana sih? Mas Pur? Maaf Mas Pur, gak jadi katanya. Oh, gak jadi beli buahnya. Kalau gitu saya ngocek, Tante. Jadi Mas Pur. Katanya gak jadi. Yang gak jadi itu beli buah buat ngerujak. Tapi kalau buat ngejus sih jadi. Oh iya, siap Tante. Aduh, apaan sih? Iya, Mak. Mas Pur, Mak minta tolong belanja bisa gak, Mas? Iya, Mak. Ntar saya ke kafe. Kagak usah ke kafe. Langsung belanja aja, Mas. Cuman itu kok yang kurang, paper bag sama cup, ya? Ntar saya ngambil uangnya dulu, Mak. Ya Allah, Mas. Uang kan bisa ditransfer sama emak. Oh, iya, Mak. Siap, Mak. Nah, seperti itu, ya. Tadi apa aja ya, Mak, ya? Paper bag, cup, apa ya? Paper bag, Mas. Oh, iya, Mak. Siap. Nah, ini Mak langsung transfer nih, ya? Iya, Mak. Siap. Makasih, Mas. Kenapa ngeliatin Mak? Mak cantik, ya? Cantik kantong. Adek. Cup sama cup. Kok masih di sini, Mas? Orang lagi ngapalin belanjaan malah lupa tuh. Orang nanya. Lagi ngapalin cup sama tote bag cup berapa? Buat bungkus. Iya. Bungkus kopi. Iya, benar. Apa namanya? Kresek. Assalamualaikum, Om, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah teriak-teriak, Mas Pur. Saya juga dengar. Ada apa ya? Ini mau ngambil uang buat beli buah sama mau nanya buahnya apa aja. Oh iya. Ini Mas Pur, saya sudah siapkan. Nih. Itu yang enak buahnya buah apa aja ya Mas Pur ya? Bagaimana kalau misalnya buah bibir? Jangan. Nanti malah jadi omongan orang. Kucuk-kucuk bayu ini lewat. Hancur dah kita. Gimana kalau buah tangan aja? Buah tangan emang habis piknik dari Cibodas. Bagaimana kalau misalnya buah hati itu paling enak tuh? Waduh, enggak akal buah hati. Karena buat saya cukup hati itu dua aja. Antara saya dan Bu Rahmawati. Iya, bisa aja. Bapak sama Om Pur tuh enggak jelas banget sih. Menurut kamu yang enak itu buah apa ya? Buah simalakama. Oh iya, Om Pur. Ibu udah ngasih uang ke Karin. Katanya beli buah-buahnya di Abi Umi aja. Om Pur bisa kan? Bisa dong. Kalau gitu uangnya balikin dong, Mas Pur. Ya, ini yang 10.000 buat ongkos. Jangan. Ongkosnya bareng Karin aja. Nih, Pak. Karin jalan dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas Pur. Iya, Jangan ngebat. Ngebut. Iya, ngebut. Wow. Mari, Om. Assalamualaikum.